sahabatkompas.com. Aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia pada Selasa 3 Mei 2022 malam. Kabar duka itu diungkapkan anak Mieke, Nia Zulkarnain, pada Rabu pagi. Nia mengatakan, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ibunya sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Pasalnya, Mieke Wijaya disebut mengidap penyakit diabetes hingga kanker. Rencananya, jenazah Mieke Wijaya akan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, kawasan Jakarta Selatan, pada Kamis 4 Mei 2022 siang. Sebagai informasi, Mieke Wijaya merupakan seorang aktris kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 17 Maret 1939. Sepanjang karirnya berkiprah di dunia akting, Mieke Wijaya telah dinominasikan beberapa penghargaan, termasuk 3 Piala Citra Festival Film Indonesia dan memenangkan ketiganya. Sebagai pesan kepada masyarakat, Nia Zulkarnain meminta doa untuk mendiang sang ibu.